Oke, okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal Bel JR. Oke, okay. kali ini saya akan ngasih tahu bagi TV sub karena banyak yang pernah saya uh, datangi atau yang pernah saya kerjakan yaitu pelanggan yang tidak tahu cara buka passwordnya. Jadi, uh, oke, okay. kita langsung aja. Jadi seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Karena banyak yang tidak tahu cara buka password kayak gini. Karena ini salah uh, yang ngatur volumenya dan ini salah ada atau pencet-pencet di remote kayak gitu. Nah, ini kan ada tulisannya on TV on please input password jadi ini kesalahan dari pemilik TV karena terpencet-pencet di remote gitu jadi saya akan ngasih tahu caranya kita langsung aja ini saya bawa remote dari bengkel saya sama baterai kita langsung coba dulu caranya yaitu di, di titik-titik ini yang kosong strip kita isi kosong uh, sampai empat kali oke okay, kita coba aja ini bagi yang uh, nonton video ini jadi kita nggak usah panggil service karena kebanyakan yang saya temui itu TV-nya katanya rusak padahal nggak rusak itu karena terjadi remote Oke, kalau yang bagi teknisi itu pasti tahu semuanya. Oke, ini yang bagi rumahan yang pengen memperbaiki TV sendiri, cuman ini passwordnya nggak tahu. Kita langsung aja. Nih, nolnya empat kali satu, dua, tiga, empat. Nah, TV pun sudah nyala. Kita pindah, tuh kan? Nah. Ini oke, okay, kita kecilkan dulu flumonya Ini eh, pengaturannya yang tulisan passwordnya kita buka, neng menu satu menu, lalu kita geser. Eh, menu kita geser, dan satu kali hingga tulisan F. Pengaturan kayak gini ada tulisannya password. Kunci kita matikan dulu, biar tidak langsung ketika kita menghidupin. Lalu, kita tidak usah menghidup, memasuki password lagi. Kunci TV kita off kan seperti ini. Oke, okay? coba kita mati, oh, hilangkan menunya dulu. Kita matiin seperti ini, dan kita hidupi lagi. Tuh kan bereskan Oke kita coba lagi seperti tadi kita geser kunci TV kita on kan dan kita coba lagi matikan TV nya ini kesalahan bagi yang memiliki TV seperti ini jangan sekali-sekali menghidupkan kunci on nya kita hidupkan lagi coba pasti dia tulisan please passwordnya itu kan nah ini yang banyakkan orang tidak tahu kuncinya ada di 0 hingga 4 kali kita seperti ini 1 2 3 4 kenapa saya tahu 4 biji karena ini kode atau password dari pabrik sub yaitu dari subnya seperti ini kita tengok Di menunya Tuh kan Ini bisa aja dipindah sama uh, Sampian atau Bagi kalian yang pengen Mengubahnya atau menguncinya TV nya seperti ini Tapi kalau Lebih baik kan nggak usah Biar langsung aja Nah seperti ini Jadi gak usah panggil Service lagi Tuh kan Kita coba lagi Nah, beres. Oke. Okay, sekian aja video kali ini. Jangan lupa klik like-nya dan subscribe-nya. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya biar kalian dapat mengetahui video-video dari saya. Oke, okay, sekian kali ini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.